kami akan menyambut kedatangan Bapak Bupati ya. Nah, ini menyambut Bupati Lamongan mau datang ini. Nah, ini sudah disiapkan semua. Siswanya mau nikita Bu. Mau nikita apa semuanya? Oh, Bu. Oh, belum. Oh, gitu. Oke, oke. Oke, nanti tak cek lagi tak ke sini. Hei, hei. Assalamualaikum, jumpa lagi di Pak Ji Channel. Oke kawan, saat ini saya ada di depan SD ya. Ini sedang menunggu datangnya Bapak Bupati Lamongan. Nah, ini yang menunggu banyak sekali ini. Nah, ini ibunya juga menunggu ini. Ini sambil menunggu anaknya juga menunggu Bapak Bupati.
roti kidul. Dul. Nah, ini sudah siap semua ini ya, sudah lewati. Nah, ini sedang lumpuk semua, ayo. Ayo lumpuk. Hei. Nah, ini banyak sekali yang menunggu kedatangan Bapak Bupati Lamongan ya. Ini sama YouTube Gondang ini. Bagaimana ini? Kak ikut sana ya? Ya. Ayo ikut. Nah, ini lalu lintasnya agak macet ini ya. Nah, ini kedatangnya Bupati Lamongan ini agak macet. Nah, ini juga ingin mengecek bupati ya. Mau nyambut bupati. Nah, ini semangat sekali ya ini. Ibu-ibu, asli ibu-ibu toh. Oke. Okay, ya. Mau nyambut bupati datang. Nah, ini juga ada enggak bisa. Boleh Pak Jadi. Pak Jadi. Kayak mana boleh? Jadi kan aku tak kuno gak apa-apa aneh gue. Oke, kita langsung menuju ke lokasi utama ya. Nah, ini sudah mendapatkan sertifikat ini ya. Gimana? Ya, wes. Nah, ini banyak sekali ya yang menonton ini. Hei. Nah, ini banyak sekali. Oke, siap. Kita akan ngecek bupati langsung. Nah, ini pada nangis sih, kenapa lagi? Dadah. Ini lalu lintasnya macet ini ya. Ada kunjungan bupati. Desa Sumorani ini sebanyak 2188, di Desa Wedoro 790, di Desa Bandu 192. Jadi alhamdulillah Sumorani menjadi kecamatan lengkap. Dan kami juga sampaikan mungkin balai desanya masih belum dikeramik dan dilapor Bapak. Tapi alhamdulillah berkat bantuan dari Bapak Bupati tahun ini balai desa juga dapat rehabilitasi untuk pembangunan kantor balai desa.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Nanti mohon Bapak Bupati arahannya dan petunjuknya sehingga Desa Sukorame kedepannya bisa lebih baik lagi. Tampil, hei. Ini orang kita, Pak Ji. Pengurus Sukorame. Oh, ini G-Channel. Duh, kali foto ini. Iya, G-Channel ini. G-Channel ini. Dilebokno, komendanku dilebokno. Udah, oke ya. Ini bos utama tok ya. Gimana, Pak? Pelaksanaannya gimana tadi? Enggak ada gangguan apapun atau gimana? Aman saja, Pak ya? Aman. Oke, siap. Mendadak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih diberikan kesempatan untuk bertemu. Kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di Balai Desa Sukorame Bajak dan Siapa. Selawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya mewakili BBM sangat berterima kasih atas antusias masyarakat Kecamatan Sukorame, wabil khusus Desa Sukorame, yang sangat semangat, yang sangat berantisipasi dengan baik agar haknya di kemudian hari tidak terjadi permasalahan. Saya sampaikan di sini Bapak Ibu sekalian, kenapa Kabupaten Lamongan menjadi salah satu kabupaten yang paling baik partisipasi di bidang PTSR di Jawa Timur, bahkan di Indonesia kita menjadi kabupaten yang baik di dalam partisipasi PTSR. Kenapa demikian? Karena salah satu adalah dukungan dari pemerintah daerah yang sangat baik. Kami didukung oleh Pak Bupati dengan sangat baik. Apa contohnya? Saya realita bahwa Lamongan menjadi satu di antara 11 kabupaten kota di Jawa Timur yang membebaskan BPHTB. Kenapa? Karena yang menjadi beban BPHTB itu salah satu yang menghambat pelaksanaan BPHTB. Karena pajaknya lumayan besar. Karena kebaikan Pak Bupati, sehingga Pak Bupati mengeluarkan surat keputusan tanggal 11 Februari 2022 untuk membebaskan BPHTB pelaksanaan BPHTB. Itu yang patut kita syukuri. Sehingga kegiatan BPHTB kita dapat berjalan dengan baik, masyarakat juga merasa dibantu. Sebelum saya akhiri sambutan saya hanya berpesan. Satu, bahwa sertifikat itu merupakan tanda bukti hak yang terkuat dan terpenuh. Jadi hak panjenengan sedoyo sudah mutlak. Satu. Yang kedua, simpan sertifikat itu baik-baik. Jangan dipinjamkan. Jangan dipinjamkan.